Terima kasih loh Bu, udah mau mampir ke rumah saya, walaupun setengah dipaksa. Kalau mau ngobrol apa aja juga boleh Bu. Iya, mau tentang Mas Bram, Mas Tejo, apa aja juga saya jawab, walaupun belum tentu benar loh ya. Jadi? Ya. Kalau saya memutuskan untuk menikah lagi, lalu calonnya meninggal, berarti benar? Ya, bukan kebetulan gitu. Jahat amat ya saya ini, Don. Oh, kalau enggak ya, kau ini koruptor aja, Bu. Biar pada mati semua, bersih. Saya serius loh, Don. Penting ini. Tapi benar, toh? Ya, benar. Tapi ya, saya cuma suka mikir aja gitu, kok bisa saya dilahirkan jahat gini. Oh ya, enggak tahu. Tapi kalaupun benar begitu, pasti ada tolak balanya gitu. Contohnya kayak aku, dulu waktu kecil itu aku mau dikasih nama bagus, tapi aku malah gatel-gatel gak sembuh-sembuh gitu loh. Akhirnya aku diganti namanya, jadi cungkring, kurus kering gitu loh. Jadi malah sembuh, bener. Lalu, kenapa namamu Don? Ya, itu dari gedon, yang artinya tuh gemuk gitu loh. Biar masuk aku kurus terus. Lah ya sekarang loh, lihat tuh, agak lemot tuh. Gitu loh, pasti ada ralatnya. Jadi apa ralatnya Don? Ya, mungkin kawin lagi, Bu. Kalau misalnya masih mati, kawin lagi. Mati lagi, kawin terus sampai tidak mati. Kamu punya pacar, Don? Jomblo. Tapi pernah pacaran, toh? Ya, dulu. Dulu ya, sempat suka sama perempuan, tapi naksir-naksir aja waktu kuliah. Nggak sempat pacaran. Beda sama Bu Mas yang hampir janda dua kali, kan? Kamu. Iya. Menurut kamu, pacaran itu sampai gimana? Ya, sampai ciuman bibir. Jadi, kita belum pacaran? Kamu itu sebenarnya naksir saya nggak? Ya, pasti semua laki-laki itu naksir ibu, kok. Masa? Ya iya, Mbak Ibu tuh orangnya ayu, kaya raya gitu loh. Kamu itu kalau ngomong suka bikin sakit hati ya? Huh? Ya masa alasannya kaya raya? Loh memang kenyataannya kaya raya, piye? Kalau jadi kaya itu, Mbak, ya nggak usah ngerasa risau atau merasa salah. Itu bagus itu. Kenapa kita nggak pacaran aja, Don? Takut, Bu? Takut mati. Takut nggak bisa menghidupi ibu gitu loh. Lawang alat make up-nya aja saya nggak mampu beli kok. Hah? Loh memang nggak? Mahal-mahal lah. Kira-kira Mas Bram tahu nggak ya kita di sini? Ya, nggak tahu. Seperti apa dia di sana juga, kita nggak tahu. Contohnya ibuku, aku tuh selalu mikir kalau ibuku tuh bahagia gitu di sana untuk menghibur diri aja. Aslinya bagaimana? Apakah dia bahagia atau lagi merengut? Ya aku nggak tahu. Memangnya kapan ibumu meninggal? Sudah lama. Dulu katanya ibu tuh kena kanker payudara. Padahal tuh orangnya baik banget kok. Sama tetangga baik, sama suami baik, sama anak juga baik banget. Cuman ya orang baik kok matinya malah sengsara gitu loh.